SMS apa ya. Kita pengangguran kita di Kabupaten Purbalingga juga masih relatif tinggi, ada sekitar 4.8% kalau tidak salah. Oleh karenanya dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan ini, salah satu way out atau salah satu solusi adalah mengembangkan UMKM. Apalagi tahun ternyata dengan Artmob Wijaya. Ada root di sini ya. Ini keren. Benar ini bikin mata saya enggak bisa melirik manapun, saya hanya melirik tasnya sih. Ada wayang pelepah daun singkong dari pelaku UMKM Purbalingga Mukminun dari Gedung Benda Kecamatan Temanton. Nah, seperti apa? Kita bersama-sama menyaksikannya. Ini jujur aja memang saya baru pertama kali lihat yang namanya wayang pelepah daun singkong. Seru mbak, jadi di tangan-tangan kreatif seperti itu, seperti itu lagi, bisa bangkai dari pelepah daun singkong ini. Juara 3, nomor peserta 25, Cemani Tak. Kita Cemani. Juara 2, nomor peserta 5, Purwita Batik. Dan nomor 1, nah ini, nomornya gak sinyal ini. Nomor peserta 13, Miss Kenny. Itu dari kami, mungkin saja saya ulangi ya, juara 1 nomor peserta 13 Miss Kenny ya, Miss Kenny, juara 2 nomor peserta 5 Purwita Batik,
juara 3 nomor peserta 25 Cemandita, juara harapan 1 peserta 54 Iu Jakarta, juara harapan 2 nomor peserta 17 Soto Pamuk, dan juara harapan 3 nomor peserta 41 Beda Suci. Kurang lebihnya itu kami dari tim ini mohon maaf jika ada kesalahan ya. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto saya lebu kopas esok terus yang luar biasa media nasional. Ya, juara harapan 2 nomor peserta 17 Seroto Klamut. Seroto ya, Bu Soto lo ya. Seroto wes bener wes. Juara harapan 1 nomor peserta 54 Yuzata Kraf. Wong kreatif kayak gini luar biasa. Oke, sekarang juara 1, 2, 3 dimohon untuk Bapak nomor 25 Cemati A. Tepuk tangan ini di Urwita Bali. Yalannya di samping Mbak, dan fotonya ada keton lainnya. Nah, kayak gue. Sip. Juara satu, tepuk tangan yang meriah. Nomor peserta 13, Mrs. Kenny. Ya, yes. Aku sengaja